teman-teman, kita sudah nyampe di mana ya? Kita melihat hewan-hewan banyak banyak. Kopinya pegang rohon. Ini di depan.
Iya, apa? Hah? Iya, itu. Itu monyet apa? Monyet hidung panjang. Oh, bukan, iya. Anjing laut. Apa? Yang mana? Yang di sana itu, yang dekatnya rumah itu. Delek. Itu kayak marmut itu deh. Ini dibaca ya di tulisannya. Mana? Tuh, itu. Duria. Kayak tikus besar. Itu tikus apa? Ayo mati. Apa itu deh? Ini kok gigi tambangnya nih deh ya. Iya. Mancing aja. Nah ya. Teman-teman, ayo kita mancing buaya teman. Let's go. 5.000 murah. Kedelai. Keledai. Yang mau naik kuda silakan. Mari. Biasa ya. Dan sekali lagi kalian ya, kalian perlu berhati-hati ya. Jangan sampai ada terkena sabetan dari ekor buaya ya. Soalnya buaya memang mempunyai kekuatan yang amat sangat kuat yang berada di area ekor. Tetap hati-hati. Dan rumahnya ini kali ini ya, kabel akan melakukan adegannya sangat berbahaya sekali lagi ini para pengunjung. Tetap hati-hati. Oke benar, tepuk tangan sekali lagi untuk kamu ya. Berhasil mencium-mocium dari buaya warna terpanjang kami. Dan tentunya ini sangat-sangat berbahaya ya. Mengingat buaya dapat berbalik badan sebanyak 180 derajat. Jadi bukan hal yang aman ya, jika keberadaan kami berada di samping atau di belakang dari buaya muara terpanjang kami.
dan bisa kita saksikan bersama kelenjar keringat. Dan kali ini kembali kepada buaya muara terbesar kami, tepatnya di Kaju. Dan sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh dijinakan ya warna pengunjung. Dan kalau kalian ada di warna pengunjung ya, pengunjung yang ada di sini bisa lebih mencintai, menyayangi, serta melindungi satwa dan fauna yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah buaya. Dan saya suka ya perjumpaan kita pada video sos yang hari ini. Dan selalu ada berada dari anak dua sahabat angklung. Selalu kami... Ya kereta-keretaan ngantri tadi. Gantung ini tadi.